mencoreng nama universitas. Bikin malu aja. Gara-gara konten Umi, Pak. Dia jadi viral gara-gara kamu. Tuh. Semuanya orang tahu kelakuan kalian di desa ini seperti apa. Makanya jangan apa-apa tuh konten. Apa-apa bapak, tuh konten. Bapak yang menanggung semuanya. Papa malu di sini semuanya. Pak sakit ya? Sakit ya? Sakit. Kamu pikir Bapak tidak malu? Bapak yang menanggung malu semuanya. Bukan malu kalian, malu kelakuan Bapak tadi. Ini gara-gara dia jangan apa-apa dikontenin makanya kita apa-apa numpang semua-semua. Kenapa sih emangnya Pak? Jangan gitu. Ya tidak bisa, kalian kan membawa nama baik universitas, ditambah lagi ada kutukan-kutukan yang kalian. Si Wendy mana si Wendy? Dia gatal-gatal lalu ngomongnya ngaco katanya informasinya. Iya Pak itu. Itu salah dia Pak, bukan salah saya. Tapi Bang Wendy mah udah. Bang Wendy. Bang Wendy mah alergi Pak. Wendy. Kamu senior dan saya menitipkan semuanya adik-adik kamu untuk kamu ngapain? Saya menitipkan adik-adik kamu untuk dijaga. Ternyata kamu sendiri. Saya menitipkan kamu adik-adik biar kamu jaga. Ternyata kamu sendiri. Pak, tapi kan saya yang penting saya udah sembuh, saya udah gak gatel-gatel lagi, Pak. Ya, apa dia alergi, Pak, kemarin. Iya, saya sempat alergi. Jadi, capek ya. Salah milih gua. Tuh, Pak, dia tuh, Pak, salah dia kemarin. Lu juga. Lu kemarin mandi pakai sabun yang dilarang. Udah gitu malah sabunnya banyak banget rambutnya tuh, Pak. Kan biasa itu, Pak. Biasa kalau mandi mah. Oh kan. Ngomong jelas deh, nanti lama-lama saya pukul. Gak selesai, kalimatnya gak pernah selesai, heran. Bagaimana ini? Kamu kan nanti menuju sidang. Kalau kamu ngomongnya ngaco seperti ini, kamu tidak akan lulus skripsinya. Tuh dia tuh Pak. Tapi ini juga konten ini, dia konten-konten itu. Ini konten lagi apa? Dikasih unjuk orang, paling senasi kucing itu. Sini, Mi. Nih gue tahu nih bapak-bapak siapa bukan dosen kita. Siapa? Jadi ini nih yang dagang lem buat sendal jepit nih. Iya. Biarkan kamu. Oh main air. Terserah kamu mau ngomong apa di sini. Pak saya gatelnya saya udah sembuh Pak. Ya. Saya cuma kayak capek ngomong sama dia, kalimatnya nggak pernah selesai, iya. Heran. Kayaknya disuruh suruh betapa di sini katanya. Untuk menghilangkan kutukannya, ya. Ketua di sini akan dingin. Awas dingin loh, itu dingin. Kamu kuat dingin nggak? Dingin, aman dingin. Pak. Kalau mau di sini. Ya, itu kan batu di situ. Itu kan batu, Pak. Gimana iya. Sih, Pak? Wait. Hati-hati di situ airnya bisa bikin sehat. Ah, air apa itu? Aerobik. Wow. Malu, biarkan. Biarkan malu. Biar dia dimakan monyet di situ, biar. Biar. Akhirnya nyanyi. Air apa itu? Air Noah nih. Air. Wendy, saya akan meminta maaf atas ulah kalian kepada tetua desa. Ya kan saya nggak tahu Pak. Mana dong? Kalian telah mencoreng nama baik universitas. Balik. Ah. Ini. Yang ini. Kembali. Pantesan saya beli awet sekali, tidak habis-habis. Ya iyalah. Saya atas nama kampus dan semua mahasiswa, saya mohon maaf, Ketua. Ketua pakai apa sih, Ketua? Minyak angin ya Allah. Minyak untuk penenangan hati. Pada semuanya.
Keretanya lagi berhenti di Kuningan. Transit. Kemenangan hati beginilah. Tolong dong, Pak. Pengen sembuh, Pak. Inilah dia. Kayak enak kalau pulang ke... Bagaimana, gini, Pak? Gini, Pak, capek, saya Pak. Saya malah suka dia begitu. Kocak sekali ini. Saya mau sembuh, Pak. Saya mau sembuh, Pak. Tolong, Pak. Oh, hilang kutukannya. Mau, Pak. Janji tidak akan mengulanginya lagi. Janji, Pak. Aman, aman. Kasian gitu terus, kasian. Capek. Saya akan kasih kesempatan kepada kalian untuk meminta maaf. Agar kutukan ini bisa hilang. Minta maaf ke Bapak. Minta maaf kepada lingkungan sekitar sini. Leluhur-leluhur sini. Leluhur-leluhur yang ada di sini. Betul, Pak. Gimana, ya? Pak? Minta maaf ya, Pak. Itu ada ritualnya. Gimana? Oh, ada ritualnya, Pak. Silakan, Pak. Nanti biar ya, anak-anak saya yang akan mengikuti ritualnya. Jangan dimakin ini, Pak. Maafkan. Coba coba, Pak, bareng. Coba bareng, bareng. Coba coba coba. Ya, sininya dua kali, sini dua kali. Ini maafkan. Itu aja. Katanya harus menghadap ke air terjun, Pak. Ya, betul, ya. Kan? Menghadap air terjun. Ya, 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 ya. Menghadap air terjun, ayo, ya, Pak. Bang Wendy, biar abang sembuh, Bang. Ayo, ya, biar sembuh, biar tolong. Ikutin aja, Pak. Terima kasih, Bang. Gak apa-apa lah, gue sakit aja dah. Iya. Ikutin semua ya, ya. Kanan kiri, kanan dulu. Kanan sana. Kanan. Iya. Ada tepuknya. Ya. Terakhir. Yang terakhir, Pak. Terakhir. Maafkan. Balik semuanya langsung balik begini semuanya. Ya. Balik semuanya langsung ke sana. Iya, balik semua langsung begini, tangan begini, langsung begini. Gitu ya. Oke. Gini, gini, gini. Gini ya. Gini, gini. Ya. Oke, ayo coba. Coba ya. Tolong ada ya, itu kayaknya kayak tahu, gitu ada artinya tahu. Itu benar ada artinya itu ada ya, ada artinya itu ada artinya, ada artinya. Semua ada. Ini tetua desa kamu ikutin aja untuk ya, kebaikan kita semua ya. Ya, tolong, tolong ya, gitu. Yang kiri ya, tangannya di pinggang ya. Awal lagi, Pak, dari awal. Dari awal begitu selesai maafkan. Mundur, tangan di pinggang. Gini ya. Gini. Nah. Ya. Oh iya, oke. Okay. Ayo. Ya. Ayo semangat, semangat. 1 2 3 4 Sudah berasa efeknya, apa yang dirasakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Lancar, nih gak ada masalah. Terima kasih. Wah, saya udah gak gagap lagi. Tapi saya malu. Tapi ritualnya luar biasa. Ya, kan? Hebat. Ya. Aduh, udah aman, Pak. Udah aman, Wen. Udah aman. Udah aman. Jangan diulangi lagi ya seperti ya, itu ya. Pak, siap, Pak. Kita minta maaf ya, Pak. Ya. Di rumah pun, kalau udah sampai di rumah masing-masing. Ya. Ketika ada satu masalah, betul, ingat gerakan itu. Oh, langsung kalian lakukan di rumah. Oh, bisa dipakai. Kalau misalkan lagi tiba-tiba badan flu, lakukan gerakan-gerakan itu. 3 kali. 3 kali. Sembuh, Pak. Makin malu. Ya udah deh. Enggak apa-apa deh, tapi walaupun kita tolong kita dari, gagal ya, tapi enggak apa-apa. Ini tolong diluluskan, Pak. Kok? Dia berbeda dengan teman-teman yang lain. Hah, maksudnya? Dia mempunyai hati yang tulus, jiwa yang baik, dan pemikiran yang positif. Oh, padahal karena semua saya ingin blacklist loh, Pak, ini, Pak. Tidak bisa, karena dia adalah anak saya. Tolong. Kenapa dia lagi? Mau saya kutuk? Tidak, Pak. Luluskan dia. Baiklah, saya nggak tega kalau dia tiba-tiba begini.